Pada parade tari Nusantara kali ini, Provinsi Kalimantan Tengah akan menampilkan sebuah tarian dengan judul Kumbang Banaung. Di sebuah hutan hiduplah sepasang suami istri yang hidup sederhana dan merindukan buah hati. Sang istri bermimpi bertemu lelaki tua dan bersabda agar mereka harus bertapa 100 hari 100 malam hingga lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan rupawan namun keras kepala bernama Kumbang Banaung. Suatu hari Kumbang berburu di pedalaman hutan dan dibekali piring malawen untuk membantu di saat kesusahan. Kumbang bertemu dan jatuh cinta kepada seorang gadis yang sudah memiliki calon suami di desa Sanggu bernama Intan. Kumbang nekat membawa kabur Intan tetapi ke tepi danau dan menggunakan piring malawen untuk berlayar di tengah danau agar mereka lolos dari kejaran warga. Tiba-tiba musibah petir guntur dan ombak menghampiri mereka karena Kumbang salah memanfaatkan piring yang diwariskan untuk kebaikan. Akhirnya mereka basaluh jadi bajai dan dinamakan Danau Malawen Sanggu. Jangan mendengar nasihat kedua orang tuanya.